Gaya ta. Kowe enak dhewe nek iso. Ayo bergerak. Iki yo kowe iki. Rene kok. Saya kata yang kan. Ya biasane ngomong sak iki to. Teko. Ndung ngilang marai. Lah nek jawaban kon. Oke guys, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys, karena tombol subscribe itu gratis. Oke, enjoy. Rp12.000 guys. Wish. Halo guys, oke. Siang ini saya berada di tempat wisata yaitu Mata Sumber guys, yang ada di Ngadiluwe. Nah, di sini lokasinya sangat enak guys. Lokasinya di sini adem guys, karena banyak pohon-pohon besar seperti yang di belakang saya ini. Terus nah ini itu gede banget guys. Nah tuh sampai di atas kan. Nah, sampai di atas sana guys, tinggi sekali. Nah seperti itu. Nah nanti di depan sana guys, itu ada pemandian air guys. Nah itu dengarkan guys. Nah seperti itu. Nah di belakang saya itu guys, itu tempatnya pemandian airnya guys. Nah airnya jernih loh guys. Nah di sini ada monyet guys. Ada berapa ini? Ada satu, terus dua. Ada dua. Ada dua monyet guys. Nah yang sangat disayangkan di sini adalah banyak sampahnya guys. Nah tempatnya ini sangat kotor ya guys. Nah mungkin pihak penyelenggara diharapkan untuk kebersihannya ya guys. Nah di sini ada semacam kayak apa ini guys ya, ini ya jembatan kayu yang menggelantung guys. Nah seperti ini. Nah ini sangat bergoyang-goyang guys. Nah ini adalah anak dan istri saya guys. Nah itu dia. Halo Dimas. Ini Dimas. Ayo turun. Kita turun. Kita turun. Ayo turun pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah di sini tuh pohonnya masih sangat dihormati ya guys sama penduduk di sini. Nah seperti yang terlihat pada video ini, dikasih kain hitam putih. Nah ini sangat dihormati sama penduduk sini. Nah di belakang saya ini adalah tempat pemandian ya guys. Itu dia guys. Sangat ramai. Saya tak. Kowe enak dhewe nek. Ayo bergerak. Iki yo
Ini kok saya kata sama dia biasanya namo sakmene iki to. Teto. Sakmene. Ndung ngilen marai. Lah nek jawaban pun. Di sini airnya sangat jernih ya guys ya, nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Kita ke depan guys, di depan saya itu masih banyak. Dimas, hei, dadah. Dimas, toet-toet. Dimas, Mas Dimas, Papa di sini, Papa di belakang. Yes. Pelan-pelan. Ayo sini. Ya, Dimas. Ya. Situ. Main lagi situ. Dimas. Iya. Ce. Weh. Wo. Dimas. Ce. Mandi dia. Kuat loh itu. Sana.
Nah, di sini tersedia tempat untuk sholat ya guys, bagi yang beragama Islam. Nah, seperti ini musholanya. Nah, di sana itu ada tempat ganti bajunya. Nah, ini ada kasipunya. Nah, seperti ini guys. Nah, ini kasipunya seperti ini. Nah, di sana juga kasipu karena tempat ganti baju atau toilet. Nah, seperti itu. Nah, ini lagi ngapain ini biasanya nih guys? Wow, pegangan tangan nih guys. Waduh, bikin baper aja ini guys. Oh, takjub nih guys. Lagi menyelam sambil berpegangan guys. Aduh, ini bikin baper aja nih bagian jomblo nih. Nah, di sini ternyata ada kafenya guys, tapi hari ini kayaknya libur ya guys atau tutup. Nah, seperti itu. Nah, di samping kiri saya ini ada semacam pintu gerbang guys. Seperti ini pintu gerbangnya. Nah, pintu gerbangnya dibikin kayak zaman kerajaan Majapahit dulu guys. Nah, seperti itu. Nah, di ujung sana itu kayak ada semacam kolam renang guys. Kita coba ke sana. Ada juga semacam kolam renang, tapi kayaknya juga ini guys masih belum digunakan karena ini bukan hari libur, jadi kayaknya masih kosong. Nah, seperti itu. Nah, oke. Sekarang saya akan coba explore atau review tempatnya sumber waras ini guys. Nah, seperti yang di belakang saya itu adalah semacam kafe guys. Nah, ini kafe seperti itu. Oke. Nah, tempatnya di sini enak guys, adem, sangat adem sekali. Nah, itu di belakang saya yang tadi itu, nah itu adalah tempat saya tadi guys pada waktu mengambil video tadi. Oke guys, sampai di sini dulu ya guys video saya tentang tempat wisata air sumber Sugihwaras yang berada di Ngadiluwe guys. Bagi kalian yang ingin kesini, jangan lupa ya guys tekan tombol kotak merah subscribe. Terima kasih.